Ini ada beberapa sembako. Dimulai pada pagi hari ini sekitar jam 6.30. Untuk peserta yang ikut adalah Kasat Lantas dan perwira, juga personil Satuan Lalu Lintas. Tujuan dari dilaksanakan Goes Bersedekah ini adalah untuk melaksanakan kegiatan patroli di pagi hari dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di jalan, sambil mengecek situasi arus lalu lintas. Dan kita juga arahkan untuk pelaksanaan kegiatan Goes Bersepeda ini masuk ke jalur dalam atau di jalur pedesaan. Kebetulan karena kita sudah memiliki program Goes, kita menemukan beberapa rumah warga ataupun warga yang kurang mampu, yang kita berikan sembako pada saat kita melaksanakan tersebut. Di samping itu juga, dalam antisipasi wabah global COVID-19 yang dilaksanakan dari berbagai bentuk kegiatan, salah satunya adalah public address, kemudian kita internal kantor dan pelayanan ini kita laksanakan kegiatan pembersihan, pencegahan, pemberian sosialisasi cuci tangan, dan kesehatan lainnya. Di samping itu juga kita melaksanakan kegiatan public address di tempat-tempat umum, salah satunya adalah di tempat ibadah menggunakan sarana.